Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Zen Kopi. Jumpa lagi di channel yang keren, keren bebas menyuarakan pendapat. Dan konten ini yaitu adalah mikro menengah. Usaha mikro kecil menengah, yaitu teman saya yang di Saudi. Nah, daripada nganggur, jadi ini perlu kita contoh untuk di Indonesia. Barangkali Anda yang minat, yaitu pabrik kulit. Yaitu pabrik kulit ayam. Jadi kulitnya ayam itu nggak dipakai, jadi kita beli. Sebetulnya dibuang, karena kita tempatnya jauh, kita menggantikan uang transport. Jadi kita olah lagi, kita kemas, bisa kita jual di toko-toko, dititipkan, jadi bisa menghasilkan uang lumayan. Kita lihat ya prosesnya, karena ini gelap, lampunya juga mati, ya mohon maklum. Nah ini, wah gak ketok ini, gak ketok mas, gak ketok campur, heh? Oh enggak, gak ketok. Oh, iya. Apa ki? Karo ceklek-ceklek ngono lho. Bumbu rahasia. Ini kulit ayamnya. Lah. Ini kulit ayam yang tidak berguna dimanfaatkan, bisa jadi duit. Ini bisa dicontoh untuk teman-teman yang mau usaha yang mikro kecil menengah. Nah ini yang satunya ini. Mantap guys. Nah kita terus prosesnya ini. Ini minyaknya yang minyak pelentiknya. Ya, ini kita mau goreng. Kita persiapkan tempatnya. Nah ini yang sudah jadi. Di packing lumayan lah ini. Ini yang sudah jadi ya. Ini nanti dikirim luar kota, ini nggak main-main. Ini yang sudah kita buka. Mana ini? Ini guys yang sudah jadi. Ini kan kelihatan kan? Ini semua udah jadi. Ini yang tadi, ini sudah jadi semua. Ya kan? Itu tadi teman saudara-saudara yang kiranya mau buka usaha kulit ayam. Jadi kalau di tempat kita kan, Anda bisa mencari menampung. Dan kita jadikan keripik, yaitu keripik ayam, rasanya enak lumayan. Dan di situ di paket berapa on itu harganya cukup mahal, di sini 8 rial, ada yang 12 rial, pokoknya lumayan lah ya untuk tambahan. Jadi omsetnya itu kalau satu bulan itu kira-kira bisa mencapai 5.000 6.000 rial, jadi hampir mendekati 25 juta lah ya. Itu nanti dipotong kosan ini, tempat kontrakan ini ya, kontrakan ini yang kontraknya yang paling murah ini 900 rial. Nah, terus dipotong minyak bersih lah, bisa lah 4.000, 5.000 bersih, 4.000 setengah ya, lumayan lah. Ini maaf konten ini kurang jelas karena lampunya kurang terang. Jadi maksud saya paham kan, Anda bisa mengembangkan yaitu kulit ayam. Oke, terima kasih guys. Dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.